buat apapun. Di garis bawahnya ya, Dian. Apapun dan kita berusaha ya. Karena di sini kita mau bikin nanti yang namanya pakaian gitu, terus makanan, gitu, terus juga mainan, pokoknya everything yang kita bisa bikin sendiri. Yang pastinya mudah. Nah, bahan-bahannya nggak susah dicari. Iya. Nah, kan sekarang kan untuk yang buat kita pertama bikin nih, itu pengen bikin apa ya? Kalau kira-kira yang bisa buat adik-adik di rumah itu untuk berkreasi, tapi bisa ngabisin waktu juga, waktu luang juga. Nah, gini nggak apa-apa. Apa-apa mau tahu nggak? Kalau sekarang tuh adik-adik di rumah seperti sepupu-sepupu kalian nih, aku suka banget main Play-Doh. Tahu nggak Play-Doh? Tahu. Nah, yang kayak malang-malingan itu kan? Iya. Oke. Okay. Nah, itu bisa dibuat ke Pak Pam. Nah, jadi kan nggak semuanya, sobat cilik mungkin yang di luar Jawa atau yang jauh rumahnya yang belum terjangkau bisa mendapatkan Play-Doh. Gitu, Play-Doh bisa membuatnya di rumah. Jadi kalau emang nggak punya ataupun lagi nggak punya duit nih, kita bisa bikin sendiri ya kok? Bisa banget kak Papa. Oh gitu. Kau tahu nggak cara bikinnya kayak gimana? Gimana? Yaudah kita ajak adik-adik yuk bikin Play-Doh di rumah. Jadi kak Papa, kali ini kak Ogil sama kak Papa tuh mau ngajakin sobat cilikan dari rumah atau adik-adik yang di rumah bikin Play-Doh yang tadi kita bicarain sebelumnya. Oh gitu. Caranya bahan-bahannya apa aja kak? Nah, bahan-bahannya itu sediain dulu tepung terigunya. Apa aja sih? Nah, ada juga yang ada di dapur. Nah, garam. Oke, garam dapur. Ya, garam dapur dan pewarna makanan. Ini pasti ada di rumah. Kalau misalnya nggak tahu, tanya aja sama ibu sama mama di rumah ya, pasti pada tahu kok ya seperti apa bahannya. Sediain airnya juga. Okay. Dan ini untuk membentuk nanti kalau udah jadi Play-Doh-nya ada gunting, ada garpu, sama juga sendok. Nah, jadi caranya adalah kita masukkan dulu seperti ini tepung terigunya. Ya. Begitu. Kita masukkan garam. Garamnya secukupnya. Jadi garam ini bisa untuk melunakkan si adonan-adonan ini. Oh gitu, jadi buat nyatuin. Buat jadi agak lebih tebel. Tebel, gitu. Oh, biar ada teksturnya gitu. Oh. Nah, udah diaduk-aduk seperti ini, ya. Sampai rata ya garam. Sampai rata, garam sama si terigunya ini. Masukin kapal mam, airnya perlahan-lahan. Oh gitu. Coba. Ya. Kita tutup. Sudah jadi, kita pisahkan dulu ke papa. Kalau udah kayak gini, sehingga kita pewarnaan. Nah, kita akan pisah-pisahkan dulu. Oh, dibagi-bagi ya. Iya, kita akan bagi-bagi beberapa bagian. Udah jadi adonan yang sudah kali seperti ini, tuh dan seperti ini udah bisa dicopot-copot kan kayak Play-Doh. Tuh, lalu kita bagi-bagi tuh buat nanti dikasih warna sesuai dengan keinginan adik-adik warna favoritnya. Misalnya kita akan warnain ini warna hijau ya. Warna merah coba. Ada caranya juga. Ada. Oh, gitu. Jadi setelah diberi warna kayak gini, kak Papam, ini adik-adik bisa langsung kayak gini nih, melipatnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti biasa kita akan membuat adanya klik ke dalam. Aku boleh coba nggak? Boleh dong. Aku coba ini warna orange. Nah, ayo kita cobain ya adik-adik ya. Nih. Kalau misalnya warnanya kurang merata atau kurang begitu cerah, adik-adik bisa langsung menambahnya kembali ya. Ya, apa-apa, kau gak lupa. Apa? Harus cuci tangan dulu biar yang putih-putihnya gak kena ini. Bentar ya.
Emang agak lama prosesnya jadi kurang lebih 1 sampai 3 menit ya, Pak. Sudah jadi kan, Bapak? Yeay! Kita akan ngebentuk ini ya, Bapak. Iya. Jadi langsung aja kita kesana dan ngebentuk. Iya. Bapak, Pam? Iya. Saatnya kita membentuk playdoh ini udah jadi. Oke. Okay. Nah, adik-adik di rumah bisa ngikutin nih gimana caranya. Yang pertama, ini adanya adalah harus dibentuk terlebih dahulu. Nah, ini kan ada garpu nih. Ada garpu. Biar ada teksturnya gitu, Papa Pam. Tuh. Ini ceritanya nasinya. Kita akan buat atasnya ikan salmon. Ini sudah jadi cerita ini ikan salmon. Gak apa-apa, suka makan sisi kan? Iya, betul. Kalau aku mau bikin sisi yang selanjutnya, gak apa-apa ya. Ini kan orangnya cerita ini nasinya. Sudah jadi seperti ini ya, adik-adik. Langsung aja digabung ke yang warna putih. Bergabung mereka yang bergabung kayak gini langsung digulung ya. Ini cara menggulungnya seperti ini. Setelah digulung seperti ini, tekan sudah jadi sisinya. Kita akan gulung taraaa sisinya kan cantik kan adik-adik. Betul. Oke, nanti kita pengen bersihin dulu. Karena ingat abis bikin-bikin kayak gini, jangan lupa bantuin mama papa untuk ngebersihin lagi, ya kan? Biar nanti besok-besok bikin-bikin nggak diomelin. Nah, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihannya juga, ya kan, papa? Habis dicuci semuanya, rapihin ke tempat di mana mau nyimpan barang-barang itu. Iya, yaudah deh. Nah, udah sama Kak Papam mau pamit dulu ya, kita pengen cari-cari ini lagi, kira-kira mau bikin apa ya nanti ya, kita ya. Bye-bye! Da-da.